Okay. thank you very much good afternoon now because it's what is that uh already five pa, uh fifteen past five so it's time to have a class like in our schedule we will have a review yeah magic uh, we'll have kind of brief review uh, in our final examination. Yeah, we are going to discuss materials on week nine. Uh, sorry, nine. Yeah, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, and fourteen. Meeting uh, nine is about telling past experience. Yeah, Mas it is about telling past. Using simple past in a context of uh, sharing something that has had been done before. Yeah, if we see in our uh, material on that uh, ninth meeting, we'll have kind of recon paragraph that have generic structure like orientation, sequence of event, reorientation, and extrana. That's the characteristic of. Uh, recon paragraph So uh, the past uh, the tenses using simple past form just a simple for example uh, in the statement You can say uh, you attended Mr. Harris classes. Now, did you attend Mr. Harris class? Negative for example you didn't come. So using verb to using did or didn't. Uh, were or wasn't or was something like that. Yeah. Then in the meeting 10 we have the other materials related with uh, <coughs> Actually using past, but this is uh, News report. Yeah, telling past experience, but it is not about recon This is news report. It is related with sharing something through magazines or newspaper article. Yeah. tapi dalam news report sendiri ya yeah, we do not merely use simple past. Ya yeah, mostly use simple past, but In a some case like a title use present kalau ada yang lainnya misalnya telling about future ya yeah, if there is a direct reference ya yeah, we use future and extra. Jadi mostly using past, but not all of the tenses. Oke, okay. in details kalau di sini reviewnya about ten says you can see uh, cramper Azar's book. Ya, yeah? it's already famous. You can see it online or buy it in a bookstore. Ya, yeah, in your places. It can be like that. Then uh, the next after nine, ten, eleven meeting. Ya, yeah, we had giving advice and suggestion. If we have giving advice we we can uh, suggest to someone suggest to our friends like using yang umumnya I think ya yeah, I think tapi tidak harus I think you should uh, itu model verbnya kan pakai should ya tapi bisa pakai lainnya misalnya uh, why don't you do this why don't you go to the class, or pakai pernahkah kamu terpikir nah seperti, have you ever thought about this? ya, ada juga pakai maybe you should try, atau langsung saja my advice is to go to the class. I I wouldn't suggest this. Nah, kalau jadi aku nggak bakal uh, nyaranin ini dan sebagainya. atau kalau aku jadi kamu, kalau saya jadi kamu, if I were you, I bla bla bla. nah di sini you kenapa pakai were? I di sini kenapa pakai were? Karena ini pengandaian ya. If I were you itu bisa dilihat dalam uh, English expression khusus. Kalau pas tentu bukan I were tapi I was ya. Tapi kalau pengandaian bisa semua bentuk lampau dari am is are itu semua ke were kalau pengandaian. Nah itu maksimal ya. Giving advice and suggestion you can see from the uh, expressions given in the material. Lalu di meeting berikutnya itu ada giving uh, asking permission digabung dengan uh, asking for request or making request ya. Modul yang digunakan itu seperti may, can ya. Can I go outside? Nah, misalnya asking for permission or request. Could I? Nah, sekarang bedanya can sama could di sini apa, mis Misalnya can I go outside sama could I go outside? Uh, menurut maksimal bedanya apa can I? Mem membuat lampau misalnya ya Nah sebentar itu ada dalam kalimat uh, positif statement misalnya I can go there I can go to the class Nah kalau kemarin I could go to the class yesterday misalnya cerita kemarin. Nah kalau ini bukan untuk lampau kalau di English expression ya khusus dipakai di English expression artinya bukan uh, pas tapi artinya membuat lebih sopan ya. Dengan, dengan dengan contohnya mau izin keluar could I go outside itu lebih sopan dari I can I go outside. Jadi dalam bentuk English expression itu fungsinya membuat lebih sopan. Nah, contoh ya. Jadi bisa dibedakan menjadi dua. Uh, sebelum lanjut, misalnya ada kalau di Indonesia itu mau izin buang air kecil, amdal? Nah, itu kita kadang di kelas tidak langsung bilang bolehkah saya uh, izin uh, buang air kecil? Ya itu. Namanya tidak sopan kan. Kadang kita bilang, e, bolehkah saya izin ke belakang. Nah seperti itu Mas Ismail. Nah ke belakang seperti ini kan bukan harafiah ke belakang. Ya kan Sorry for using bahasa. Nah itu. Kadang di bahasa Inggris juga sama. We have a culture. They do not say, can I go, could I go to the toilet or could I go to the restroom. Tidak. Mereka biasanya, could I wash my hand nah pakai ekspresi itu di Indonesia orang asing belajar bahasa toiletnya di depan kok dia bilang bolehkah saya ke belakang oh itu ternyata ekspresi apa untuk izin ke toilet nah, sama kalau kita di kamar mandi tidak membasuh muka atau membasuh tangan tapi in a Western culture they say could I go uh, could I wash my hand could I wash my face itu artinya ya yeah, pergi ke toilet Nah, sampai like that ya, Mas Itu contoh-contoh kasus kadang yang jarang kita ketahui. Then, after asking for perm uh, permission, making request, kita ada giving opinion. Nah, giving opinion, state our uh, stand for what is uh, our decision. Kita bisa memakai "I think" in my opinion hampir sama tadi dengan giving a suggestion, tapi bisa ditambahkan uh, banyak hal tentang analisisnya. Ya, personally, as far as I'm concerned, to my mind, I personally believe in my point of view dan sebagainya. Nah, this for making our critical thinking, ya, itu ritual bisa melihat lagi dan... Uh, lain-lain. Jadi puasnya, uh, uasnya, uh, I will say it in bahasa ya, Mas Iqbal ya. Puasnya memakai uh, bentuk pilihan ganda, 50 soal. Besok dilihat di jadwal siang, ya. Itu dibuka 24 jam biasanya saya. Jadi uh, Waktunya bisa dikerjakan 24 jam. Biasanya dari 0001 sampai 2359. Nah, saat mengerjakan nanti durasinya rata-rata kalau enggak 60 menit atau 80 atau 120 menit. Nah, itu dilihat nanti. Ya, dari 50 soal itu. Nah, my suggestions in my opinion you should yeah, find a good internet connection at that time karena uh, durasinya iya oh, yeah, kita punya 24 jam, durasinya bisa sampai satu setengah atau 2 jam mengerjakan tetapi hanya satu kali percobaan. Makanya itu koneksi internetnya diharapkan yang saat d saat hari H, mengerjakan itu yang baik. Boleh misalnya pagi jam 8, bebas. Pokoknya di antara 24 jam itu. Itu ya materinya tadi di review kita. Itu optional choices. You can do anything. It means browsing the references, looking at the uh, materials okay, the chance and the Uh, obstacle is about the time, jadi teman-teman nanti tantangannya adalah waktunya. Atau, kalau mau sambil melihatnya, ini ya, kelamaan. Makanya, belajar dahulu, lalu nanti tinggal didik. You can make sure for it, ya. Yeah, you can use your uh, skills to do the final examination whether it is just optional choice. Nah, review seperti itu, maksudnya mungkin. Dari material uh, uh, dari materi atau dari uas besok ada yang mau ditanyakan? Uh, berarti itu uh, enggak harus sesuai jadwal ya Pak. Mengerjakannya tetap dikasih kelonggaran waktu 24 jam cuma mengerjakannya cuma bisa satu kali gitu ya Pak? Iya. Yeah. Seperti UTS. Kemarin UTS uh, di kelas saya mengerjakan nggak Mas? Saya belum melihat catatannya. Nah jadi seperti tes itu. 24 jam. Oh. Lalu ya. nah, ini bisa milih waktu gitu. Tapi sekali masuk, nah, sekali tok itu. Dan uh, sudah mulai durasinya uh, nanti sekitar 90 menit atau 120 menit saya lupa. Nah, itu. Oh, baik, lalu, Pak. tinggal di mana? Saya ini di Magelang, Pak. Oh. Kok koneksinya bagus nggak? enggak mesti ya Pak. Kadang kalau hujan itu suka wah, kacau. Nah, khusus Sabtu, khusus pas atau khusus pas jadwal itu kan 24 jam Tom milih waktu untuk turun misalnya ke di daerah pegunungan. Kecamatannya mana? Uh, Ini. Saya Merto Oh, Merto oh, Enggak begitu jauh ya. Ya, semoga yeah. saja. Kalau daruratnya ada masalah ya segera kabari saya misalnya, "Pak, saya Uh, UTS-nya, misalnya, Mas Iqbal ya, we cannot predict the future yeah. ya, karena kelas kita, maksudnya humanis juga, maksudnya tidak harus strict. Uh, kalau ini ya, ini fail, ndak, karena kalau masalah bencana alam, mati listrik, koneksi internet, dan sebagainya itu kan kita tidak bisa memprediksi. Jadi, Mas Iqbal, you can try, tetap berusaha. Nanti kalau misalnya ada darurat ya tinggal WA saya, sudah punya nomor saya tahu di grup itu itu pak? mohon maaf tadi pemadaman listrik misalnya seperti itu, ya nanti teman-teman disampaikan itu. Kemudian, iya pak. Uh, Mas Iqbal di kuis-kuis bolong-bolong berapa? Sebelum kita closing? Seingat saya ada ada yang bolong, pak. Lebih Cuma dari, saya lupa ini. Ya kayaknya satu atau dua gitu pak oh satu sama du atau dua it's okay enggak masalah tapi kalau lebih dari empat nanti misalnya lima kali atau enam kali bisa saya kasih pengganti gitu loh. supaya bisa empat lah minimal nah kalau, kalau nggak hadirnya mungkin ada teman yang nggak hadir sampai empat belas kali kan nggak hadir terus atau dua belas kali yeah. ya itu tidak bisa ditolong. kalau itu sama aja nggak ikut kuliah cuma kalau uh, masih karena masa covid kan toleransi ada jadi misalnya sampai saya nggak hadir enam kali pak nah itu tetap ada penggantinya dua tugas tapi kalau dua kali tidak usah menggantikan karena lima persen ya saya hitung dengan UTS UAS itu masih mencukupi baik pak sama Mianu pak mau menyampaikan minta maaf kayaknya teman-teman pada nggak join itu soalnya jatuhnya tabrakan sama antropologi hmm nggak apa-apa soalnya saya nggak dikabari di grup toh jangan sampaikan aja nanti, oh, iya. Yeah. nanti gini aja Uh, temennya the komen di apa ya saya sediakan itu ya link ini saya upload nanti recordingnya nanti bisa komen di di bagian komen nanti saya presensi hadir gitu tapi khusus maksimal nanti dapat istilahnya participation class karena hadir langsung oke okay, maksibal, maksimal jadi teman-temannya juga punya hak ada grup Jadi nanti itu ya. Eh uh, mohon disampaikan ke teman-temannya kalau ada teman-teman yang malu respon di grup kelas nanti bisa disampaikan itu. Ada lagi? Mas Iqbal. Baik, Pak. Ya, sudah itu saja mau menyampaikan ya, okay. itu aja. Tidak apa-apa. Thank you very much Mas Iqbal. I hope you are stay healthy uh, in this uh, pandemic situation and uh, Share my warm greetings to your friends, and then I hope you can get a, a good score later on in the final exam and in the overall. ya yeah? Okay, if there is no questions, we can close today's meeting. This is just review. Thank you very much, Mas Iqbal. I really appreciate it. Terima kasih. Ya, yeah. kita tutup pertemuan ini. Dan nanti saya end ya. Yeah. Uh, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Iqbal.